Halo semuanya, kali ini Trafom Pengetahuan akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara agar mengkonvert dari file PDF yang sudah kita download menjadi file Word. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorial selanjutnya, saya mengajak teman-teman semua untuk klik subscribe terlebih dahulu dan ditonton videonya sampai habis agar nanti kalian bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke, di sini saya akan membuka email saya. Nah, di sini ada form yang harus saya unduh. Saya klik saja di sini. Ini sudah ada ya, teman-teman. Nah, ini silakan kalian klik download. Nah, ini sudah ada dalam bentuk PDF. Nih, ekstensinya .pdf. Silakan kalian buka link New tab, kemudian kita search. Usahakan untuk jaringan kalian aktif ya. Kita akan mengunjungi salah satu website yang namanya Convert. Tuh. Nah, ini. Namanya website konversi PDF ke Word. Kalian buka websitenya, kemudian kita pilih file PDF yang sudah kita download tadi. Nah, ini ya, sudah kita download, kita klik, kita tunggu prosesnya. Silahkan kalian klik konversi ke Word. Nah, ini sudah terkonversi. Silahkan kalian klik unduh Word. Nah, ini sudah jadi Word ya, teman-teman. Silahkan kalian buka. Nah, ini menandakan bahwa file yang sudah kita download tadi dalam bentuk PDF sudah menjadi Word. Oke, baik teman-teman. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Teropong Pengetahuan, semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video kami, dan jika kalian ada pertanyaan, silakan klik komentar ataupun ketikkan komentar di kolom komentar yang disediakan. Kemudian jangan lupa untuk klik share pada teman-teman yang lain ketika kalian ingin membagikan ilmu-ilmu baru dari Teropong Pengetahuan. Terima kasih, salam teropong pengetahuan.